Bang, bas kalawa, bang. Okay. Hari yang baik untuk menunggang BMX. Tapi sebelum tu, okay, sekarang kita dah siap kemas rumah. So, kita dah boleh pergi ride. Tapi sebelum tu kita nak check dululah angin basikal ni. Bukan basikal tu. Basikal yang ni. So, hari ni kita hanya ride santai dekat kawasan perumahan saya saja, iaitu di Bandar Kota Sas, Kuantan. Bandar Baru, Kuantan. Okay, jadi kalau tak ada apa-apa, biasa saya ride sorang-sorang, kita pusing-pusing kat sini sajalah. Tapi kat sini memang menjadi pilihan kepada mereka yang ride, geng-geng MTB, road bike, semua memang suka. Daripada dalam Kota Sas, orang luar Kota Sas pun biasa datang kat sini juga ride. Okey, jom kita tengok track kawasan perumahan ni yang biasa menjadi pilihan pengayuh-pengayuh basikal. Bukan saja di Kota Sas, tapi luar daripada kawasan perumahan saya pun selalu juga kat sini. Okey, jom kita tengok. Oh, ada pasar malam. Oh, jom kita lalu pasar malam dululah. Pasar malam. Saya rasa baru dalam, bang, basikal lawa, bang. Okey. Basikal lawa. Ini sebenarnya ada food truck, tapi sebab hari ni ada pasar malam. Setiap hari sini ada pasar malam. Jadi food truck ni dia panggil kaki lima. Hari ni dia tutup. Okey, sambung balik cerita tadi lah. Sebab kita masuk pasar malam tadi kan. Pasar malam tu pun sebenarnya baru tak baru, rasanya ada dalam setengah tahun kot baru dia buat. Dia ada kan. Okey, jadi kita cerita balik dulu laluan yang kita lalu ni. Mengah. Aduh. Kawasan yang kita lalu ni dulu aman, tenteram, tak banyak kereta sangat. Sebab apa? Sebab dulu kawasan perumahan Kota Sas di bahagian ini, Precinct 4, 5 yang sekejap lagi kita lalu ni, masih lagi dalam pembinaan. Dan juga jalan kat belakang yang sekejap lagi saya akan tunjuk pun tak buka lagi. Jalan tu. Maknanya kalau buka pun orang tak berapa tahu. Sekarang orang dah tahu. Orang dari Bandar Kuantan, dari Indraman Kota, petang-petang dia orang balik kerja, pagi-pagi nak pergi kerja, yang mana duduk di sebelah Taman Impian sana, ataupun Bukit Sagu, ataupun Bukit Goh, Kampung Padang, dia orang tak nak menempuhi traffic light yang jauh, yang banyak, ataupun melalui perjalanan yang panjang. Jadi dia orang akan melalui jalan ni sebagai jalan pintasan. Jadi dah sibuk. So pasal malam tadi pun, dulu tak ramai orang, sekarang ramai orang. Sebab orang luar ramai singgah kat sini. Okey. Kalau berada MTB pun kayu, memang jadi pilihan kat sini. Ni kawasan perumahan yang baru buka. Dulu tak ada lagi dalam pembinaan. Sekarang ni dah ramai orang duduk. So kawasan kat sini pun dah jadi pesat. Sebelah sini pun sama. Oh, tu dia berada. Berada robot baru je potong kita. Alamak. Okay, sekarang ni berada yang jogging ni. Berada yang jogging ni dengan saya selari je. Saya yang slow ataupun dia yang laju. Ini pun perumahan baru. Sepanjang laluan akan banyak pokok kelapa sawit sebagai pokok hiasan. Kita orang pun tak faham juga kenapa pihak pengurusan Kota Sas ni tanam pokok kelapa sawit. Oh, kalau pokok kurma tahan juga kan. Yalah, adalah juga nampak macam kayuh kat Dubai. Kayuh, bang, kayuh. Ni kawasan ni satu lagi tapak perumahan Kota Sas. Pokok kelapa sawit lagi. Yalah, dulu kawasan ni asalnya sebelum jadi perumahan, ladang sawit. Kuala Lumpur.
Okey, jalan dekat ujung tu, yang kereta kancil masuk kiri tu, straight ke sana dia ada highway. Highway tu sang ke mana? Terus ke KL, highway LPT, Lebuh Raya Pantai Timur. Oh, ni benda baru dia orang buat ni. Dulu tak ada ni. Okey, kita dah sampai ke roundabout. Roundabout ni kalau straight dekat sana, straight ke sana, perumahan lagi. Kat sini jalan straight ke sini, nak keluar ke Bukit Goh, Bukit Sagu, Kampung Padang, Taman Impian dan juga ke highway LPT. So saya tak nak pergi sana. Jauh lagi. Kita patah balik. Bang, okey eh? Okey. Berada tadi. Okey, yang kat dalam tu, ni kita nampak dalam ni, itu trek jogging tu. Trek jogging dan trek basikal lah baru nak buat tu. Bagus juga sebenarnya kalau dia buat benda macam tu. Sebab nanti orang yang jogging, orang yang naik basikal, selamatlah dari kenderaan yang lalu lalang ni. Sebab macam saya beritahu tadi lah, sekarang ni jalan ni dah makin sibuk. Lupa nak beritahu, dekat kawasan perumahan Kota Sas ni dia ada tasik, tasik buatan untuk aktiviti rider petang-petang lah. Jalan ni masuk kat sini, dia banyak jalan masuk, tapi kita try masuk kat sini. Jom kita pergi tengok. Mau pergi tasik bos? Tasik? Ini saya tak tahu. Tulis. Tasik mau tulis lah? Tak mau lah. Tak mau pergi lah. Tak mau. Tak mau lah pergi. Saya lalu kot sana. Aduh. Biasanya boleh masuk. Tapi bangla tu pula. Aduh. Yelah. Sebenarnya kat sini kawasan dia, security dia lain-lain. Presin 1 lain. Presin 2 lain. Jadi mungkin dekat presin sini tadi, straight sikit kot. Kayu basikal nak masuk tembus ke tasik pun kena tulis nama. Leceh. Okey, tak apalah. Next time lah. Tasik tu pun tak ada apa, biasa je. Macam tasik-tasik lain lah. Okey, kita jalan straight je lah. Ini adalah bandar Pekan Kecil di kawasan perumahan Kota Sas ni. Jadi inilah pusat tumpuan lah, pusat komersial dia. Okay, ada pasar malam. Kalau setiap hari ni ada pasar malam, ada Mr. DIY, ada TMJ Express, ada 7-Eleven, ada Barber, juga ada Dobi Siling, Dobi masuk duit siling tu dan sebagainya lah. So kami ni di Kota Sas, kalau nak pergi ke Bandar Indram Kota jauh. Jauh. Kalau malam-malam nak cari barang keperluan secara tiba-tiba, jauh. Jadi bila dah adanya bandar ni, alhamdulillah. Sebab ini pun kalau setakat nak cari roti je, anak lapar malam-malam ke, sarapan pagi esok ke, dah ada dah. So tambah pula ada pasar malam, lagi lah best. Bangunan putih ni dulunya pusat pengurusan Kota Sas dan juga pusat bandar dia. Sekarang dah ada bandar baru, abandoned. Masjid Imam Ash-Syafi'i Kota Sas. Dulunya surau, bila jemaah dah makin ramai, kariah dah makin ramai, dia naik taraf menjadi saya nak bawa anda semua pergi ke depan sana, pintu masuk di pondok polis bantuan sana. Kita nak tengok ada bukit. Bukit ni agak tinggi jugalah. Itu kalau geng-geng MTB ke, memang itulah dia orang punya, nak test power dia orang. Jadi bukit tu keluar je daripada kawasan Kota Sas ni, akan terus membawa ke jalan keluar lah. Tapi sebelum tu dia akan lalu dulu Istana Abdul Aziz. Istana Bodul Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Pahang. Kota Sas ni memang kawasan perumahan ni diilhamkan oleh Bodul
yang menulis sendiri. Sebab itulah kota Sas ni namanya Kota Sultan Haji Ahmad Shah. Okey, sama-sama kita tengok, jom. Kita lalu sikit. Ni kawasan baru. Bangunan SUKM baru. Tapak ICRL dia adalah dekat sana. Dekat sana tu adalah tapak ICRL dia. Track baru. Tak sabar kita nak laluinya nanti. Lagi pokok kelapa sawit. Feeling ala-ala Miami. Ala-ala ride kat Miami. Tak pun ride dekat Dubai. Padahal pokok kelapa sawit je. Okay, ini tasik baru. Tasik buatan baru. Mungkin jadi tempat rekreasi jugalah nanti kot. Ni kalau buat betul-betul cantik ni. Kan, santai-santai kayu-kayu. Kerja. Cantiknya sunset. Okey, kita dah sampai ke Pondok Polis Bantuan. Ni dia. Sebenarnya bukit ni saya dah pernah test power lah dulu dengan BMX sama. Oh. Dah sepatah tulang pinggang. Jadi sekarang ni dah umur-umur macam ni rasanya macam tak larat dah ni nak kayuh ni. So tak apalah, kita tengok je lah. Kita give it a try hari ni. Wow. Macam ada track narik dekat situ. Okey. Itulah dia. Bukit yang menuju ke Istana Abdul Aziz kat atas tu. Jauh jugalah. Saya rasa ada berapa, dalam hampir 1 kilometer. Ya ke? 500 meter lah. 500 meter nak sampai ke puncak. Mesti try. Lain kali lah. Tak larat lah. Tua dah. Jadi itulah track kawasan perumahan saya yang selalu saya guna. Saya lalu tiap-tiap petang kalau saya berkayuh seorang-seorang di kawasan perumahan je. Yalah, geng-geng kontak BMX yang lain, mungkin diorang ada track sendiri, diorang kayuh sendiri. Ada yang pergi main flatland, ada yang pergi main bola. Tapi kalau kita pergi anak mengayuh, kita kayuh seorang-seorang, kita track dekat kawasan perumahan sendiri je. Okeylah, sekarang dah pukul 7. Dah nak balik, dah mengah. Itu dekat tepi tu, itu sebenarnya adalah track motocross. Track motocross. Tapi dah tutup lah kot, untuk safety. Okay, pukul 7, balik. Jumpa lagi.